peringati karya penciptamu, penciptaanmu yang agung, dan karya penebusanmu yang lebih agung. Engkau telah menciptakan air untuk menyuburkan ladang, untuk menyegarkan serta membersihkan tubuh kami. Engkau telah menciptakan air untuk melaksanakan rencana penyelamatan, sebab lewat air engkau membebaskan umat Israel dari perbudakan, dari mana air engkau memuaskan dahaga mereka di padang gurun. Dengan nama air, para nabi mewartakan perjanjian baru yang hendak terikat dengan manusia. Akhirnya air itu pula dikuduskan Kristus di sungai Yordan. Dan engkau pula baharui hidup kami yang rapuh dengan air baptis yang melahirkan hidup baru. Di sebab itu kami mohon semoga air ini mengingatkan kami akan pembaptisan yang telah kami terima. Semoga kami bersatu dan bergembira bersama saudara-saudara kami yang dibaptis pada malam Paskah. Ini Kristus Tuhan dan pengantara kami. Sanggupkah saudara-saudari telah berada-berada setan dalam bentuk takjub, perjudian, dan hiburan tidak sehat? Ya, kami sanggup. Sanggupkah saudara-saudari berjuang melawan segala tindakan dan kebiasaan tidak adil dan tidak jujur yang melanggar hak-hak asasi manusia? Janji dan kesanggupan saudara-saudari. Tetapi yang menyatakan kesanggupan tugas saudara-saudari belumlah selesai. Kini masih dibuktikan kesanggupan itu, dan ini merupakan tugas yang paling berat. Tapi janganlah berkecil hati, percayalah kepada Tuhan. Dengan pimpinannya kita akan berhasil. Ingatlah akan penegasan Santo Yohanes. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yakni iman kita. Maka marilah kita dengan keyakinan teguh membaharui iman kita dan meninggalkan janji setia kita kepada Allah sebagaimana kita dijelaskan ketika dibaptis. Gereja Katolik yang kudus.